dan ini halus banget. Jangkrik beler lik lelah gue masih beset nih baru kan. Blas murah banget, warna ijo cuma 100 ribuan lebih sedikit. Bagian itu kumuh stoknya masih ada ya, udah ada pake 2, pake 2 setengah, 3, 3 setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Maning ya, berjumpa lagi dengan saya Fajri Mustadi di channel kesayangan keluarga mancing seluruh Indonesia, yaitu Area Mancing Iwa. Oke lah, anak tamu kayak kesuai mentor, thank you untuk kalian semua ya, dari Sabang sampai Merauke yang sudah support, sudah subrek, like, share, dan komentar. Pastinya saya doakan kalian selalu diberi barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan apapun yang kalian cita-citakan akan tercapai, amin ya rabbal alamin. Dan sing nonton video kini, next sing nanti jomblo yang benar-benar cepet bojo lah ya. Oke lah gitu. Dan sing nasi nganggur semoga cepat kerja, amin ya rabbal alamin. Oke lah kalau gitu, pada kesempatan kali ini mencolotkan kadoan. Nah, di tangan saya sudah ada apa ya, PE, yaitu Radikal Sumo. Ini sudah saya pernah review ya, satu bulan yang lalu mungkin ada, Mas Cagur ya, satu bulan yang lalu. Ini PE Sumo X8 300 meter warna hijau atau dark green ya, dark green ada warnanya nih. Warnanya biru kemasannya dan putih, tapi senarnya warnanya hijau gitu ya. Nah, yang saya akan bahas kali ini itu bukan PE Radikal Sumo yang X8 ini, tapi yang terbaru, yaitu kakaknya ya. X8 kakaknya yaitu X12 terbaru. Kemarin kan video itu saya share itu 200 meter tapi X12. Nah, ini ya 300 meter ternyata ada X12-nya juga. Jadi langsung saja, nggak usah kesuwen, nggak usah lama-lama, kita ambil PE-nya seperti apa sih? Ya, penasaran kan? Oke. Ikuti terus, yang belum subscribe jangan subscribe dahulu karena subscribe itu gratis, dan yang belum sholat, sholat di situ. Nah, pause semua nonton Maning. Oke, ini dia PE-nya. Ini dia PE-nya ya. PE Radikal Sumo X12 300 meter. Ini 8 X8, ini X12. Perbedaannya di mana? Biru sama kemasannya ya. Yaitulah X-nya itu ya. X-nya lebih banyak, X. Dan ini hologramnya, kalau yang apa namanya? Warna X8 itu warna hitam hologramnya, kalau ini yaitu warna gold ya. Secara keseluruhan sih hampir sama ya, coba kita baca dari speknya ya. Ini 12 karir microline super strong pro power 12x. Tuh ya di sini pro power 12x artinya apa? Berarti kekuatan pro penuh power. Nah, gitu dia artinya ya. Radikal. Dan radikal itu ada gambar King Kong-nya ya di sini. Ciri khas berarti ya, mungkin ya, terkesan biar kekuatannya tuh kayak King Kong. King Kong kan kuat ya. Sumo X12 strong braided PE line teknologi by Japan Sonyfer. Nih kalau bisa lihat ya. Dan di sini ada terjemahannya, kalian bisa baca sendiri ini. Ini bahasa Jepang ya. Oke lah kalau begitu. Ini kan sudah saya pernah review. Oke, kita tinggalkan saja. Ini yang saya pegang itu PE2. Bukan cuma hanya PE2, tapi ada beberapa PE lainnya ukurannya ya. Yang paling kecil itu PE2 untuk 300 meter. Kalau yang 200 kan ada yang PE 0,6 ya, apa 0,8 itu. Kalau yang 300 meter dia paling kecil PE2 saja ini ya. Nah, PE2 ini diameternya cuma 0,25 dan lipnya itu 43 lip ya PE2-nya. Dan ada juga selanjutnya ada PE2,5 ya. PE2,5 ini dia 0,28 dan 46 lip tesnya ya. Cukup kecil juga sih diameternya ya. Terus PE3-nya itu 0,30, lipnya 52. Nih, kalian bisa lihat ya. Tuh. Lagi belakangnya tuh Sumo. Sumo lemu. Padahal kalau Sumo kan wonge lemu-lemu ya, kayak Mas Cagur kan. Tapi PE-nya kecil-kecil. Apa-apanya sih kecil gue? Iya.
PE-nya ya. Ini ada PE 3,5, 300 meter, 0,32, 54 lip. Tuh, pokoknya buat kalian yang ingin, buat kalian yang ingin mancing jigging, mancing dasaran, tapi pengen PE yang murah, takut kalau putus sayang, pakailah ini ya. Suma X12 sudah kuat, powerful, power pro, mantap. Ini PE 4 selanjutnya yaitu 0,35 dan tesnya itu 59 lip. 59 lip ya, LP. Luar biasa. Terus ini ada PE 5 0,37 76 lip. Dan yang paling gede itu PE 6 ya. PE 6 itu 0,40 80 lip ya. Ini dia PE-nya. Oke. Nah, saya penasaran selembut apakah si PE ini ya. Saya akan coba ya ukuran tengah-tengah aja ya. PE3 ya. Kita coba PE3 karena ini minggu-minggu ini itu PE3 yang paling laris ya. Oh ya, buat kalian yang ingin membeli PE ini sudah ada di marketplace Bursa Pancing _ JKT Shopee-nya dan kami kasih Bursa Pancing yaitu Tokopedia-nya. Oke. Ini dia PE-nya. Berwarna hijau tua sesuai dengan ada tag di sininya. Ini namanya Dark Green. Widih, mantap sekali. Ini warnanya hijau. Ini satu warna ya. Satu warna seperti yang 200 juga satu warna. Dan kalau Radikal itu originalnya nih, ada stiker hologramnya, kalian bisa lihat ya. Mengkilap, 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 mengkilap. Ini dia keasliannya. Tapi saya akan buka segelnya ini. Saya akan tarik seberapa halus sih ya PE Radikal ini, apakah sama dengan yang 200 meter, kita coba aja. Waduh, halus banget lik ya. Dan PE nya PE Radikal Sumo ini X12 itu lemes tuh ya, PE nya lemes, tidak kaku, dan ini halus banget. Jangkrik beler lik, lelah gue. Masih beset tuh baru kan? Tapi lombok. Kayak pingin ke perang ya. Kayak pingin lagi nyeti mangga malahan beset ya. Bukan, kalau ini mah halus jadinya nggak beler tuh. Ini memang halus banget. Kalian tuh, kalian bisa lihat tuh nih. PE-nya halus dan ada kelihatan pintalannya, lilitannya tuh X12. Kalian kalau nggak percaya, sini ke sini ya. Hitung dewek nih. Kalau di kayak gini nggak keluar sih ya. Pokoknya X12 sih ini. X12. Untuk PE harga kisaran berapa ini? Banur jualan Banur. Yang ini acaranya. Untuk PE di kisaran harga, bukan kisaran harga lagi. Di harga 127.500 kalian bisa mendapatkan PE X12 300 meter. Bisa langsung untuk jigging, popping ya, dasaran pokoknya. Jos ini murah meriah. X12 murah banget, warna hijau cuma 100 ribuan lebih sedikit. Kagak itu stoknya masih ada ya. Ada PE2, PE2,5, 3,5, 4, 5, 6. Paling gede PE6 ya. Buat kalian yang mau order silakan, mau order WhatsApp juga bisa, Shopee, Tokopedia juga bisa. Oke. Dan buat kalian yang punya toko mau grosir, ada harga grosirnya khusus. Ini per kotak cuma isi 8. Kalian cukup beli per kotak saja, nanti akan dapat harga grosir ya. Jadi kalian bisa jualan juga, bisa bantu saya jualan, oke? Jadi semua saya sebutkan ya, keunggulan dan kelebihan daripada PE Radikal Super Strong Power Pro, Pro Power ini maksudnya ya. Sudah saya sebutkan semua dan pastinya mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kalian semua di seluruh Indonesia, pecinta fan berat daripada Arema Mancing Iwak ya. Jadi fan Arema Mancing itu namanya sedulur Arema Mancing Iwak, gitu aja ya, sedulur Arema Mancing Iwak. Semua itu sedulur ya. Kita dan kamu, kamu dan saya itu sedulur semuanya. Jadi apapun ada yang minta pertolongan itu jangan ditolong. Maksudnya ditolong ya. Jadinya tolong-menolong itu perlu. Ngomongnya sih kayak mau jangan lantur sih, mau sore sih ya. Oke lah kalau begitu. Jadi silakan di order ya, jangan cuma nonton tapi order juga nggak apa-apa. Komentarlah yang bagus-bagus ya, komentarlah yang memotivasi, komentarlah yang mengkritik nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi akan ada perbaikan bagi diri saya sendiri dan Arema Simak tepatnya. Oke lah kalau begitu.
Saya Fajri dan Arek Mancing Iwak melaporkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning ngesuk ya. Akan anak joran suf pastinya. Oke, dadah.